Ya, jumpa lagi sahabat media Indonesia. Kali ini saya kembali berbincang dengan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Profesor Dr. Frans Magnis Suseno. Beliau seorang imam Jesuit. Romo Magnis, salam jumpa kembali. Saya Salam ingat kembali. ini obrolan kita yang kedua di kampus ini. Banyak berbeda momentum, Romo. Pertemuan kita, perbincangan kita yang pertama waktu itu sebelum pemilu, dan ini mungkin momentum yang berbeda setelah pemilu. Dan kami tentu senang sekali juga melihat Romo sehat di usia yang tahun ini sudah 87 tahun, Romo Magnis. Ya, kami berdoa semoga Romo tetap sehat. Mungkin saya mulai dengan ini, Romo. Saya langsung saja. Jadi kalau kita dulu mungkin sebelum pemilu berbicara mengenai bagaimana nasib pemilu dan segala macam, dan kita ingat betul dalam beberapa kali kesempatan Romo Magnis memberikan masukan, kritikan, seruan yang sangat keras bersamaan dengan gelombang kritik dari kelompok akademisi. Nah, pemilu kita sudah selesai, hampir pasti pemenangnya juga sudah ketahuan. Sejauh ini setidaknya berdasarkan hasil quick count sambil kita menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU. Dari seluruh proses ini, Romo Magnis, apa yang kira-kira Romo Magnis ingin sampaikan pasca pemilu kita dilaksanakan? Kita tentu harus melihat apa yang akan menjadi hasil resminya dari KPU. Amat sangat penting bahwa KPU secara meyakinkan menunjukkan hasil pilihan rakyat betul-betul. Soalnya sebelum pemilihan ini, kita tahu ada banyak sekali kritik, terutama karena presiden begitu berpihak, mendorong segala macam. Nah, yang menentukan itu pada tanggal 14 kemarin itu apa kita akan mendapat hasil dari mereka yang memilih atau kita mendapat hasil yang dimasak. Okay. Dan dengan demikian merupakan palsu. Saya tentu sama sekali tidak dalam situasi untuk menilai itu. Tapi sejauh yang Romo bisa tangkap, ini kan hasil juga bagaimanapun sudah ini, dan dari proses-proses itu, gelombang yang sama pun muncul gitu beberapa hari belakangan ini setidaknya. Ada yang mengatakan, terutama dari kita sebut saja paslon nomor 1 dan nomor 3, dengan segala macam indikasi kecurangan, di Bawaslu juga ada temuan, ada beberapa intimidasi di bahkan ribuan TPS di seluruh Indonesia. Ada permasalahan administratif dalam proses perhitungan suara, dan gelombang ini sampai saat ini sebenarnya juga masih berlangsung. Dan seluruh temuan-temuan yang ada di lapangan ini masih terus dikumpulkan. Jadi secara tanpa mendahului semua proses administrasi ini, tentu kita patut menduga bahwa ya proses yang dilaksanakan oleh pada pemilu kemarin tanggal 4 Februari itu bisa jadi ya tidak dijalankan sesuai dengan prosedur atau harapan yang diharapkan oleh semua pihak, bisa berlangsung secara demokratis tanpa intimidasi dan pengkondisian, kalau tadi bahasa Romo sedikit menyentuh, dimasak dalam arti tertentu itu. Apalagi saya misalnya tahu dari beberapa orang sederhana yang memang di TPS diberi 100.000 di rupiah TPS, dengan pesan coblos paslon 2. Itu di antara yang dekat dengan saya saja ada yang terjadi. Ada informasi seperti itu? Ya, ada informasi seperti itu. Dan itu hal-hal seperti itu saya anggap sangat mengerikan dan tidak akan kita buka lagi. Tentu yang sekurang-kurangnya penting adalah bahwa angka yang akhirnya kita dapat dari KPU adalah angka coblosan yang betul-betul terjadi. Entah juga dengan dibayar sebelumnya atau tidak, tetapi pokoknya bukan coblosan yang tidak pernah jadi atau dijadikan sebelum orang mencoblos. Jadi kita harus tahu bahwa hasilnya baik. Kalau hasil ternyata juga curang,
menjelang pemilu sudah banyak kecurangan, kita akan mengalami suatu krisis yang saya harapkan tidak akan kita alami. Tentu kalau KPU akhirnya dengan keluar dengan hasil yang meskipun jelas ada banyak kecurangan, tetapi pada dasarnya mencerminkan apa yang dipilih, ya menurut saya kita harus terima itu, termasuk keutamaan demokratis. Dalam demokrasi termasuk kemampuan untuk kalah. Okay. Tentu kalau kalah, padahal tidak kalah, tetapi karena penguasa memalsukan, itu sangat sulit diharapkan bahwa yang kalah lalu menerima. Kalau yang kalah memang kalah, yang karena suaranya kurang, ya sudah. Jadi kita bisa terima. Demokrasi itu bentuk penggantian penguasa yang paling damai yang ada di dalam di dalam umat manusia. Jadi kita masih punya kemungkinan demokrasi selamat, tetapi kemungkinan ini memang sangat menipis. Kalau sekarang misalnya ada tekanan dari pihak pemerintah pada KPU, lalu ya kita bisa kembali bisa ke situasi seperti di Filipina atau itu, tetapi demokrasi hasil reformasi sudah dikhianati. Jadi rasanya apa yang dulu juga Romo Magnis sangat kencang berteriak sebelum penyelenggaraan pemilu, agar cawe-cawe, intimidasi, segala macam bentuk keberpihakan terutama dari pemerintah lah ya kita sebutkan saat ini, itu tidak terjadi, mungkin pemilunya akan berjalan berbeda gitu kira-kira, Romo? Ya tentu akan berjalan berbeda, saya kira saja. Ambil saja contoh-contoh. Dua saudara saya yang dapat 100.000 di TPS. Saya tentu sebelumnya sudah berkata kepada semua, terimalah apa saja, susu, makanan uang. Lalu pilih yang mau dipilih sendiri, itulah. Tetapi bagi banyak itu secara psikologi sulit. Kalau sudah diberitahu, kalau kalian pilih paslon 2 dapat 100.000, ya masuk lalu ke bilik itu dan tidak mencoblos. Mungkin karena mereka orang yang merasa jujur, mereka pun lalu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh yang memberi uang itu. Betul. Ada yang mengatakan meniru, Magnis. Artinya memang kita tidak membantah bahwa jauh sebelum penyelenggaraan pemilu ini ada gelontoran begitu banyak bantuan sosial, baik berupa BLT, berupa uang tunai, maupun sumbangan sembako, beras, dan segala macam. Dan itu masif dilakukan di banyak daerah. Lalu tibalah masa pemilu dan banyak yang mengatakan memang mungkin tipikal masyarakat kita yang memang masih berada di level itu yang kemudian mereka merasa terintimidasi juga setelah mendapat bantuan, setelah mendapat guyuran BLT dan segala macam yang kemudian mengkondisikan pilihan politik mereka di tanggal 14 Februari kemarin. Sehingga terjadilah hasil seperti yang saat ini begitu kira-kira, Rom. Karena itu seharusnya hal itu tidak terjadi. Karena itu banyak yang mengkritik hal itu, tetapi penguasa tidak peduli. Rupa-rupanya beliau sudah memastikan siapa yang harus menang, dan apakah itu etis atau tidak, beliau tidak peduli. Ya. Dan dalam banyak kesempatan beliau juga tidak memberi respon. Dasmu. Bukan penguasa yang mengatakan itu, tapi mungkin dia melaksanakan. Tidak peduli pada hal-hal seperti itu. Pokoknya orang yang saya kehendaki, dia menang. Ya sudah. Itu tentu amat sangat memperlemah demokrasi. Juga menimbulkan dalam masyarakat suatu sikap bahwa kami harapkan saja dana-dana seperti itu. Tentu dalam anggaran belanja negara itu tidak bisa diteruskan hal seperti itu. Ada biaya sekali itu secara ekonomis, tidak masuk akal, dan secara struktural juga tidak membantu orang yang lemah ekonominya atau orang yang miskin. Jadi itu penipuan pemberian-pemberian seperti itu. Penipuan orang kecil yang merasa, wah sekarang semuanya akan menjadi baik dan sebagainya. Saya merasa sedih bahwa
Sekarang dalam tahun terakhir penipuan menjadi model politik di negara kita ini yang pernah melakukan reformasi. Bisa kita katakan juga memanipulasi ketidaktahuan, kebodohan, dan kemiskinan masyarakat kita, begitu dong? Ya, katakan saja, saya tidak mau mengatakan kebodohan, tetapi ya mereka melihat situasi, mereka mungkin juga tidak kritis, seperti kami tukang omong, ya. Dan mereka dimanfaatkan, itu okay. Sikap tidak hormat terhadap orang kecil. Oh. Orang kecil sepertinya bisa dipermainkan dengan mereka yang di atas. Tentu ya, akhirnya yang dibangun belum tentu menguntungkan orang kecil. Kita akan melihat itu. Jadi saya merasa sedih dengan perkembangan ini. Ada yang kemudian memang membandingkan seperti tadi yang mungkin Romo Magdi sempat singgung. Perolehan suara di luar negeri kemudian sedikit banyak mencerminkan hasil yang berbeda. Ada yang lalu mengatakan, ya, karena masyarakat di luar negeri, terutama warga negara luar negeri, tidak tersentuh dengan yang namanya serangan fajar, bantuan sosial, dan segala macam. Jadi mereka relatif menjadi pemilih-pemilih kritis. Kemudian memang terpotret. Nah, ini terbalik dengan kondisi hampir di sebagian masyarakat kita di seluruh Indonesia dan seluruh tanah air. Tentu kita tidak langsung dapat menarik kesimpulan dari luar negeri ke dalam. Okay. Karena ini semua orang di luar negeri itu, pertama mereka punya jarak, mereka tidak terkena segala macam bujukan, apalagi intimidasi. Mereka juga termasuk orang yang pendidikannya tinggi. Jadi memang tidak bisa diharapkan bahwa hasil pemilu di Indonesia sendiri mirip dengan yang di luar negeri. Tapi bahwa perbedaan begitu mencolok tentu merupakan pertanyaan juga. Menjadi pertanyaan, ya. Memang akhirnya pertanyaan besarnya kemudian kalau tadi Romo sempat menyinggung, lantas menjadi ancaman besar begitu Romo. Orang terutama aktivis, baik aktivis demokrasi terutama, meneriakan ada kemunduran yang sangat luar biasa dari proses demokrasisasi kita gitu. Orang bicara era 98, dengan susah payah kita memulai era demokratisasi ini, tapi kemudian dibawa jauh mundur kembali ke belakang. Ya. Dengan praktek-praktek yang tadi seperti kita sampaikan. Masih ada keoptimis gitu kira-kira Romo untuk? Saya juga melihat bahwa ini pemilihan yang memang paling buruk sejak reformasi, pemilihan-pemilihan sebelumnya. Oke. Mungkin tahun 2009 juga ada katanya ada yang tidak beres. Tapi yang lain-lain itu pada dasarnya terjadi jujur dan adil. Yeah. Itu sekarang tentu tidak bisa dikatakan sama sekali. Dan sudah kedengaran kasus-kasus kecurangan dan sebagainya, banyak kasus. Tentu para paslon yang kalah akan mengumpulkan data ini dan mereka harus mengumpulkan data ini. Itu perlu kita ketahui, kita jangan terima begitu saja. Jadi kalau hasil pemilihan ini masih dipalsukan, itu gawat ya. Lalu kita kembali ke suatu kediktatoran. Ya bisa saja diktator tidak peduli. Pancingan tidak peduli, itulah. Tetapi saya harapkan belum sampai ke situ. Meskipun ada juga penggiringan opini yang luar biasa, kalau kita menggunakan parameter hasil quick count yang kemudian selalu disampaikan, dan saya pikir di setiap pemilu juga kita sudah menggunakan sistem ini, bahwa hasilnya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan real count yang nanti akan diputuskan oleh KPU. Makanya saya tidak akan mengatakan bahwa mungkin hasil kalau semua kecurangan dieliminasi akan begitu berbeda. Karena quick count itu pada umumnya bisa dipercayai. Betul. Karena berdasarkan fakta-fakta. Jadi kita tunggu saja KPU. Yang penting KPU melakukan tugasnya secara meyakinkan. Dan kalau hasilnya lalu keluar tidak berbeda yang dari quick count, ya kita terimanya. Itulah. Tidak boleh kemudian masih tidak mau menerima atau sebagainya. Tetapi karena itu penting sekali juga dari pemerintah untuk
membuat jelas bahwa mereka betul-betul tidak mencampuri proses penghitungan itu. Termasuk penyelenggara. Ya, termasuk mengecek pencoblosan-pencoblosan yang tidak benar dan sebagainya. Itu harus ditemukan dan sebagainya. Kita bisa hidup atas dasar pemilu ini meskipun katakan saja jalan ke pemilu itu banyak yang tidak beres, tapi akhirnya ya kita terima saja yang dipilih oleh masyarakat kalau hasilnya memang sesuai dengan kenyataan. Menerima hasil pemilu itu bagian dari etika berdemokrasi juga, Romo. Begitu katanya. Negara-negara yang betul-betul demokratis, begitu stabil, karena di situ sudah menjadi katakan saja suatu budaya atau keutamaan politik bahwa yang secara demokratis kalah, menerima kekalahan. Lalu dia menjadi oposisi. Nah, oposisi itu di Indonesia selalu mendapat nama yang buruk. Tapi di dalam demokrasi oposisi tidak buruk itu. Tidak buruk. Itu perlu oposisi juga tidak menentang mati-matian, tetapi menyuarakan secara kritis. Kan di dalam proses hukum sudah ribuan tahun dibedakan antara jaksa dan pembela. Jaksa mencari kesalahan tertuduh, tidak perlu terlalu memperhatikan hal yang meringankan. Pembela mencari yang meringankan, tidak perlu mencari yang memberati. Itu secara psikologis wajar. Itu dalam demokrasi kita punya yang katakan saja pro pemerintah dan yang oposisi, dan itu memperkuat orang, lalu masyarakat percaya pada sistem. Sistem itu damai, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Jadi ini tentu bagi Indonesia sebetulnya juga penting kita menerima bahwa menjadi oposisi itu bukan suatu sikap yang tidak etis atau sebagainya. Kalau oposisi secara benar mengawasi pada pemerintah, nah, kalau pemerintah salah ya berteriak dan sebagainya, kita perlu itu menstabilkan sistem seluruhnya. Jadi demokrasi sangat pantas dipelihara itu, daripada memajukan hanya dengan kekuasaan atau mobilisasi massa atau sebagainya. Mobilisasi massa di Indonesia itu seperti di banyak negara betul harus hati-hati, karena kita tidak ingin kerusuhan-kerusuhan lagi, saja. Bagaimana kira-kira Romo memandang Indonesia ke depan? Saya tentu mengharapkan bahwa yang menjadi presiden itu lalu membuktikan para pengkritik seperti saya tidak perlu khawatir. Saya tentu akan mengharapkan, menuntut dan memberi kesempatan juga untuk membuktikan diri. Kalau ternyata membawa bangsa Indonesia ke masa depan lebih baik, puji Tuhan. Jadi yang terpilih harus akhirnya kita dukung supaya bisa menjalankan tugasnya. Kalau kita kritis, saya misalnya kritis, ya kita tentu akan menyertai dengan kritis. Tapi kritis tidak berarti menolak total. Kalau sudah dipilih, ya kita menerima. Saya tentu akan menerima. Dan saya harap kita menerima dan kita menagih untuk pemimpin Indonesia. Kan penting sekali dia diterima, karena dia kadang-kadang harus melakukan kebijakan yang tidak populer. Itu termasuk kepemimpinan. Itu dia bisa kalau dia dipercayai. Kalau dia tidak dipercayai, lebih susah sekali. Segala macam. Tidak semua janji yang diberikan akan dipenuhi. Jadi kita akhirnya mesti menerima siapa yang menjadi pimpinan Indonesia bulan Oktober ini. Dan saya kira itu bisa juga ya. Hal apa, Romo, dari kepemimpinan yang baru nanti, artinya yang memang paling substansial yang Romo Magnis akan menjadi tidak boleh tidak ada dalam
pelaksanaan kepemimpinan Indonesia ke depan sebagai sebuah penagihan janji politik? Saya sendiri selalu melihat ada sebetulnya tiga tantangan besar bagi Indonesia. Yang satu itu tantangan keadilan sosial. Jadi sekurang-kurangnya 50% masyarakat belum sejahtera betul-betul. 9% masih betul-betul miskin. Sangat miskin. Ada wilayah yang tertinggalan. Nah, kalau orang kecil ini mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas, kita jangan heran kalau mereka tertarik pada ideologi lain daripada Pancasila. Apa gunanya Pancasila bagi mereka? Jadi itu tantangan yang penting bagi pemimpin yang akan datang, bukan hanya bagi dia, sebelumnya sudah perlu. Nah, kalau orang kecil merasa di bawah kepemimpinan ini, anak-anak kami akan punya masa depan lebih baik, kita aman. Kita juga aman dari tantangan yang kedua, yaitu tentu radikalisme agamis, transnasional. Itu tantangan yang ada di banyak sekali negara di dunia. Saya berpendapat bahwa kalau masyarakat bisa damai dan puas dengan cara dia dipimpin, radikalisme itu akan menjadi masalah sampingan dengan sendirinya, Romo. Jadi saya tidak melihat di situ suatu bahaya besar, kecuali kalau tantangan ketiga tidak diatasi, dan itu menurut saya yang sering disebut oligarki dan korupsi. Jadi kesan bahwa Indonesia sebetulnya dipimpin menurut kepentingan mereka punya uang, bahwa korupsi begitu meluas, begitu banyak, misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah yang sudah kena korupsi, itu membusukkan. Karena kalau korupsi itu berjalan terus, mereka di atas merupakan kelompok, mungkin 20% di atas, punya duit, punya segala-galanya, masyarakat mereka tidak peduli. Jadi saya mengharapkan dari presiden yang akan datang, perubahan di dalam sikap terhadap korupsi. Korupsi harus ditindak tegas. Di situ tentu ada satu masalah, yaitu bahwa DPR kita adalah amat sangat lemas. DPR itu kan berarti Dewan Perwakilan Rakyat. Lah, saya bertanya siapa yang mereka wakili. Itu misalnya menjelang pemilu ini, setengah tahun sudah banyak yang ribut-ribut bersama saya, kok tak ada satu suara pun dari mereka, DPR yang masuk di situ. Itu persis. Itu ridiculous. Tentu saja dalam DPR juga harusnya disuarakan hal-hal seperti itu. Jadi mereka itu sepertinya mereka memang bayar banyak untuk masuk di situ. Jadi orang DPR itu atau amat sangat kaya, katanya miliaran rupiah setiap mengerikan. Jadi saya yang terakhir sebagai guru besar 10 tahun yang lalu masih 5,5 juta per bulannya. Saya selalu bilang berapa bulan, berapa tahun saya tidak boleh makan kalau mau menjadi anggota DPR atau punya sponsor. Betul. Kalau punya sponsor tentu fokusnya akan pada pengembalian uang itu. Jadi DPR kita menjadi masalah, partai-partai yang dipilih sekarang punya kemungkinan untuk mengubah itu. Apakah akan mereka pakai, saya tidak tahu. Tetapi DPR yang masih sampai pertengahan tahun itu, dan juga DPR-DPR sebelumnya, amat sangat tidak melakukan tugas mereka. Itu kelemahan demokrasi kita. Jadi kita tidak punya DPR yang bersuara sendiri. Itu. Jadi ada tiga tantangan tadi Romo sebutkan. Satu tantangan keadilan sosial, radikalisme, dan yang ketiga soal korupsi. Nah, ini terakhir sekali Romo. Pak Jokowi kurang lebih sisa berapa bulan menjelang bulan Oktober. Suka tidak suka beliau pasti
masih ingin meninggalkan juga legasi yang baik di masa akhir kepemimpinan. Tapi dengan semua cerita-cerita dan proses-proses yang sudah kita ketahui bersama, apa yang ingin Romo Magni sampaikan kepada Presiden Jokowi di sisa masa akhir jabatan beliau ini sampai di bulan Oktober nanti? Bagi saya sebetulnya sekarang akan ditentukan bagaimana sosok Joko Widodo dalam rangka Presiden-Presiden Republik Indonesia. Yeah. Kalau yang sekarang masih kita deg-degan, pemilu ini berakhir dengan meyakinkan. Yeah. Kalau KPU keluar dengan hasil akhir yang cukup meyakinkan, Presiden Jokowi masih akan menjadi presiden yang membawa Indonesia secara utuh ke dalam periode yang berikut. Kalau kita, masyarakat, mendapat kesan bahwa hasil yang akan diumumkan adalah hasil curang, curian, beliau akan masuk ke dalam sejarah Indonesia sebagai yang mengakhiri cita-cita reformasi, memfilipinakan Indonesia, dan itu sangat menyedihkan. Saya mengharapkan yang pertama, saya masih mengharapkan Pak Jokowi dengan segala macam kelemahan yang dia punya, lain orang juga punya, akhirnya sebagai presiden yang membawa masyarakat secara adil dan tenteram ke masa depan. Baik. Ada lagi, Rom? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, sahabat media Indonesia, kesempatannya. Romo Magni, terima kasih sekali lagi kami diberi kesempatan untuk berbincang menemui Romo di kampus STF Bhayangkara pada siang hari ini. Romo Magni, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Pak Thomas, terima kasih juga.